GP였습니다. 이야, 카, aku sebentar lagi OTW kok. Pokoknya kalau aku sampai di sana, kakak harus sudah siapin makanan yang banyak ya. Iya, makanya buruan kesini. Yaudah, aku tutup ya teleponnya. Kamu hati-hati ya di jalannya. Cher, mau kemana lu? Sin, gue mau ke rumah Kak Feli. Udah lama gue nggak ketemu sama dia. Dengar-dengar Kak Feli pindah rumah ya? Iya, udah 4 hari dia pindah. Lu mau ikut gak? Ntar deh gue nyusul. Oke, yaudah gue tunggu ya kabarnya. Hati-hati Cher, bye. Mau kemana mbak? Mau berkunjung ke rumah kakak saya pak. Cherry. Itu kakak saya pak. Mari pak. Kamu sehat? Alhamdulillah, aku sehat kok. Yaudah, ayo masuk. Oh ya kak, gimana sama kerjaan kakak? Alhamdulillah lancar kok. Dan besok pagi kakak mau berangkat ke Bogor. Hah? Kok besok sih? Gak bisa nanti lagi ya kak? Ya gak bisa lah. Terus, aku sendirian di sini. Cuma seharian pulang pergi kok. Malam juga kakak pulang. Oh gitu. Kirain bakalan lama. Udah biarin aja, gak usah dibuka. Paling anak kecil itu. Anak kecil? Anak itu selalu iseng ketuk-ketuk pintu tiap hari pula. Gak jelas banget. Mana orang tuanya cuma diam doang lagi. Bukannya kasih peringatan ke anaknya malah senyum-senyum. Tetangga sebelah ya kak? Iya, makanya kakak lebih betah tinggal di mes tempat kerja daripada di sini. Aduh, lapar banget. Thank you.
dibungkus ya, Pak. Baik, tunggu sebentar ya, cantik. Orang-orang di sini pada kenapa sih? Ih, aneh banget. Dari mana kamu? Eh, Kak, aku tadi habis cari makan di luar. Oh, terus tadi kamu kenapa ngomel-ngomel sendiri? Oh, itu loh, Kak. Orang-orang di sini kok aneh-aneh ya? Tadi pas aku mau beli makan, di pintu masuk gerbang ada seorang pria yang diam di situ. Dia tuh ngeliatin aku terus, Kak. Terus pas begitu aku balik lagi, bukan pria itu aja yang diam di sana. Semua orang-orang yang tinggal di sini pada diam di sana, Kak. Hah? Ngapain mereka? Iya kan? Aneh. Ih, creepy banget kan? Mana mereka mukanya serem-serem lagi. Kakak juga sebenarnya enggak tahu sama orang-orang di sini. Dan anehnya, enggak ada tuh dari salah satu mereka yang pergi bekerja, tapi duit mereka ngalir terus. Loh, terus mereka dapat duit dari mana kalau enggak kerja? Entahlah, kakak juga enggak tahu. Mungkin mereka ikut pesugihan apa mereka punya tuyul? Hati-hati ya, Kak. Kalau udah sampai, kabarin aku. Oke. Yaudah, kakak pergi dulu ya. Kamu jagain rumah, oke? Hati-hati, Kak. Hati-hati di jalan. Loh, kenapa mobil gue? Aduh, pakai ban kempes segala lagi. Kenapa, Mbak? Oh, ini, Pak. Ban mobil saya sepertinya bocor. Oh, tenang. Saya bisa perbaiki itu. Wah, makasih ya, Pak. Sambil Mbaknya menunggu, Mbak boleh duduk dulu sebentar di sana. Baik, Pak. Makasih ya, Bu, airnya. Maaf ngerepotin. Gak apa-apa kok. Diminum ya, Mbak. Mumpung airnya masih hangat. Iya, Bu. Makasih banyak ya. Kok kakak belum ngabarin aku ya? Apa belum sampai ya? Ajar banget ya. Eh, Mbak, ini gimana ceritanya ya? Kok lihat anaknya bandel malah dibiarkan saja, bukannya dikasih tahu? Minimal minta maaf kek, ini malah senyum-senyum. Gak jelas deh. Ih, dasar orang gak jelas. Mau ketawa lagi. Maafkan anak saya ya, Mbak.
Sampai saat ini, kakak masih belum ada kabar. Bukannya itu tas yang tadi Kak Feli bawa. Kok ada sama anak itu sih? Itu kan HP-nya Kak Feli. Maaf, saya mau tanya. Kamu dapat tas itu dari mana ya? Boleh saya cek sebentar tas sama HP-nya? Ini beneran punya Kak Feli. Ada apa ini? Maaf, ini tas sama isinya milik kakak saya. Kakak yang tinggal di rumah sini loh. Kalau boleh tahu, kamu nemuin tas ini dari mana ya? Aku nemuin itu dari kamarnya paman. Apa? Siniin kak barangnya, ini punya aku kak. Apa sih? Ini punya kakak saya. Lepasin gak? Bu, tolong, ini anak ibu ambil barang milik kakak saya loh. Bu, lepasin. Hei, kembalikan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Kak Feli? Kalian semua gila! Baik, Pak Buni, terima kasih. Pokoknya, komplek milik Bapak kami amankan. Kenapa polisi belum datang juga? Kak Feli di mana? Semoga kakak nggak kenapa-kenapa. Saya ingin mengembalikan tas ini. Sekarang saya tanya, di mana kakak saya? Maksudnya Mbak Feli. Maaf, bukannya Mbak Feli tadi pagi berangkat ya? Kok mbaknya malah nuduh saya yang enggak-enggak? Terus kenapa tas ini bisa ada di tangan anak ibu? Cherry. Gue harus cepat-cepat balik dan pergi ke kantor polisi. Ngapain?
Dalam tetesan darah dari seorang gadis ini, kita akan mendapatkan kekayaan yang jaya. Jaya, 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 jaya. Angkat tangan. Cherry. Hukum mereka berdua. Siapa? Jadi mereka melakukan pesugihan. Iya, Cher. Mereka menumbalkan para gadis agar mereka bisa kaya raya. Dan sekarang kamu tenang, karena mereka sudah ditangkap oleh polisi. Lalu, gimana Kak Feli? Polisi menduga Kak Feli tidak selamat. Kak Feli sudah ditumbalkan oleh orang-orang itu. Kak Feli...